Suasana di ruang dalam menjadi sedikit menegang setelah kedua santri dari kudus itu kembali. Mohon ampun Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan, supaya lebih berhati-hati di panti kudus nanti. Kita tidak tahu apa yang telah dipersiapkan oleh Adipati Jipang untuk menyambut kita di sana, kata Ki Pemanahan. Iya Kakang, mungkin ada hubungannya dengan keris Kiai Setan Kober yang sampai sekarang masih aku simpan, kata Kanjeng Sultan. Apakah Kanjeng Sultan masih memerlukan keris Kiai Setan Kober itu? Tanya Ki Kebukan Goro. Tidak, Wo. Aku sudah mempunyai keris Kiai Carubuk pemberian dari Kanjeng Sunan Kalijogo, kata Sultan Hadiwijoyo. Kalau begitu, Kanjeng Sultan, sebaiknya kembalikan saja keris Kiai Setan Kober itu kepada Aryo Penangsang, kata Ki Kebukan Goro. Baik, Wo. Nanti sesampainya di Kudus, aku akan segera mengembalikan keris Kiai Setan Kober ini kepada Kakang Mas Penangsang, kata Sultan Hadiwijoyo. Jangan lupa, Kanjeng Sultan, setelah menyerahkan keris Kiai Setan Kober kepada Aryo Penangsang, Kanjeng Sultan harus segera mencabut keris Kiai Carubuk, karena sangat berbahaya apabila Kanjeng Sultan berdiri tanpa senjata apapun di hadapan Aryo Penangsang yang sudah membawa keris Kiai Setan Kober, kata Ki Kebukan Goro. Baik, Wo. Nanti sepulang dari Panti Kudus, aku akan singgah di Pesanggrahan Donorojo, karena Kanjeng Ratu Kalinyamat dulu pernah mengirim surat kepadaku. Kanjeng Ratu mengendaki aku untuk berkunjung ke sana. Nanti, kalau sudah dekat, akan kita tentukan siapa yang akan ikut ke Kudus dan ke Donorojo, kata Sultan Hadiwijoyo selanjutnya. Setelah itu, perbincangan di ruang dalam masih dilanjutkan dengan membicarakan beberapa persoalan di Kesultanan Pajang. Waktu terus berjalan. Siang berganti malam, malam pun telah berganti menjadi pagi. Beberapa hari telah berlalu. Persiapan untuk melakukan perjalanan menuju ke Panti Kudus telah dipersiapkan oleh Kadipaten Jipang maupun oleh Kesultanan Pajang. Purnama masih 2 hari lagi. Di Jipang, 50 orang prajurit Jipang yang terbaik telah siap diberangkatkan menuju ke Kudus besok pagi. Derpati, panggil Kipati Mataun sewaktu melihat Antarpati berada di halaman pendopo. Ya Kipati, kata Antarpati, lalu ia pun mendekat ke tempat Kipati Mataun. Berapa orang prajurit Jipang yang akan ikut ke Kudus? Tanya Kipati. 50 orang prajurit pilihan Kipati, 29 orang yang berasal dari Gunung Lawu, ditambah lagi 21 prajurit yang mempunyai kelebihan dalam olah kanuragan, jawab Antarpati. Bagus Antarpati, kita semua akan berangkat dan kita siap bertarung melawan pengikut Sultan Hadiwijoyo. Sentiko dawuh Kipati, kami semua sudah siap, jawab Antarpati. Nanti yang ditinggal di Jipang hanya adik Kanjeng Adipati, yaitu Pangeran Aryo Metaram. Kita akan bermalam di hutan sebelah selatan Tanggul Angin di tepi Sungai Serang, Derpati. Baik, Kipati, di tempat yang dulu. Kita juga pernah bermalam di sana sewaktu mencegat rombongan Pangeran Hatiri. Yah, besok para prajurit yang berangkat berjalan kaki akan dipimpin langsung oleh Soreng Yudo. Sedangkan Soreng Rono dan Soreng Pati akan berangkat naik kuda bersama kita. Baik Kipati, jawab Antarpati. 50 orang prajurit Jipang yang akan berangkat kali ini adalah pasukan pilihan. Jauh lebih kuat dari pasukan yang telah berhasil membunuh Pangeran Hatiri, kata Kipati Mataun dalam hatinya. Sementara itu,
bukan hanya Din Jipang saja yang melakukan persiapan para prajurit. Di Pajang, Lurah Prayoga telah menghadap kepada Ki Pemanahan yang sedang duduk di pendopo bersama dengan Wedang Wulan untuk melaporkan perkembangan persiapan keberangkatan. Ki Pemanahan, Simo. Sedangkan jauh di belakang mereka, 100 orang prajurit Pajang bergerak menuju ke arah yang sama, berjalan kaki menuju ke daerah Kudus. 50 orang prajurit Pajang itu dipimpin oleh Kilurah Prayoga, sedangkan 50 orang prajurit lainnya dipimpin oleh Kilurah Prayuda. Dan sebagai pandega semua prajurit Pajang adalah seorang Nayoko Projo Kesultanan Pajang, yaitu Penatus Ngapai Wilomarto. Perjalanan dengan berjalan kaki dari Pajang menuju ke daerah Kudus akan memakan waktu hampir 2 hari, kata Ngapai Wilomarto. Ya, apakah kita besok pagi akan jadi menginap di desa Pajimatan, Ki? Tanya Kilurah Prayoga. Bukan di desa Pajimatan, tetapi di hutan sebelah timur, tidak jauh dari desa Pajimatan, kata Ngapai Wilomarto. Baiki, mudah-mudahan besok pada malam bulan purnama kita sudah sampai di hutan Pajimatan, kata Kilurah Prayuda. Mereka berjalan terus. Setiap prajurit membawa bungkusan yang berisi bekal pakaian dan juga makanan untuk mereka. Sedangkan di setiap pinggang para prajurit telah tergantung sebuah pedang pendek. Sementara itu, peristiwa yang serupa juga telah terjadi di Kadipaten Jipang. Pada saat yang bersamaan, 5 ekor kuda rombongan dari Adipati Jipang sedang berpacu menuju ke Kudus. Di barisan paling depan, seekor kuda hitam yang gagah, yaitu Gagak Rimang, berlari ke arah utara dengan Adipati Aryo Penangsang berada di atas punggungnya. Di belakangnya, Ki Patih Mataun yang ketangkasannya masih mengagumkan memacu kudanya dengan cepat, diikuti oleh 3 ekor kuda yang dikendarai oleh Anderpati, Soreng Pati, dan Soreng Rono. Agak jauh di belakang mereka, berjalanlah 50 orang prajurit pilihan Kadipaten Jipang yang dipimpin langsung oleh Soreng Yudo. Ketika Sang Bagaskoro telah memanjat semakin tinggi, dan beberapa saat kemudian sinarnya telah tepat berada di puncak langit, Gagak Rimang telah memasuki hutan yang tidak begitu lebat, jauh di sebelah utara Jipang. Di hutan itu, di dekat mata air, yang airnya mengalir dengan bening, rombongan Adipati Aryo Penangsang beristirahat. Mereka makan makanan bekal yang telah mereka bawa, serta memberi kesempatan kuda-kuda mereka untuk beristirahat. Sampai matahari terbenam pun, kita masih belum bisa sampai di Panti Kudus, kata Soreng Pati. Ya, bisa juga kita sampai di sana ketika waktu hampir tengah malam, kata Soreng Rono. Ternyata tepat seperti perkiraan Soreng Pati. Ketika senja membayang, mereka masih berada cukup jauh dari Panti Kudus. Dan ketika gelap telah menyelimuti bumi Kudus, maka Anderpati pun kini telah mulai menyalakan 5 buah obor minyak. Meskipun perjalanan mereka menjadi agak lambat, tetapi jarak ke Kudus semakin lama menjadi semakin dekat. Dan ketika rombongan berkuda Adipati Aryo Penangsang masih tetap melanjutkan perjalanannya, maka di belakang mereka rombongan prajurit Jipang yang dipimpin oleh Soreng Yudo telah beristirahat di sebuah bulak yang luas di sebelah tenggara hutan Prawoto. Kita akan beristirahat dan bermalam di lapangan ini. Besok sore, kita harap sudah sampai di daerah sebelah selatan Tanggulangin, kata Soreng Yudo. Ketika 50 orang prajurit Jipang sedang beristirahat di sebelah tenggara hutan Prawoto, maka di sebelah utara hutan Simo, 100 orang prajurit Pajang juga tengah beristirahat. Saat itu, 100 orang prajurit Pajang yang dipimpin oleh Penatus Ngapai Wilomarto telah beristirahat dan bermalam di tepi sebuah sungai.
Ki Lurah Prayoga dan Ki Lurah Prayuda kemudian mengatur tempat untuk para prajurit Pajang yang akan beristirahat. Kalian para prajurit, tidurlah. Besok pagi, kita akan melanjutkan perjalanan yang masih jauh, kata Ki Lurah Prayoga. Sementara itu, jauh di depan mereka, Sultan Hadiwijaya juga telah beristirahat di dalam sebuah tenda kecil yang telah dibuat oleh Nayaka Praja Pajang, yaitu Wenang Wulan. Di depan tenda Kanjeng Sultan, beberapa orang Nayaka Praja Pajang sedang duduk di sinar cahaya rembulan yang hampir menuju purnama. Setelah makan malam, perutku menjadi kenyang, kata Wenang Wulan. Makanlah seadanya dan secukupnya. Jangan sampai perutmu kekenyangan, kata Ki Wurakil. Mendengar kata-kata Ki Wurakil, Wenang Wulan pun tersenyum sambil mengelus-elus perutnya yang kekenyangan. Malam yang sepi di perkemahan Sultan Hadiwijaya yang terdengar hanya suara jangkrik yang diselingi oleh suara kepak sayap kelelawar yang sedang mencari makan di pepohonan di sekitar perkemahan. Malam yang sunyi di perkemahan Sultan Hadiwijaya telah sampai pada batas akhir. Dan kini di ufuk timur langit telah merona warna merah, dihiasi oleh suara kicau burung di ranting pohon yang diselingi pula oleh suara kokok ayam hutan. Semua penghuni perkemahan kini telah terbangun. Mereka kemudian membersihkan diri dan bersiap untuk meneruskan perjalanan mereka ke Kudus. Tenda telah dibongkar, kain panjang pun juga telah dilipat dan dimasukkan ke dalam beberapa bungkusan, lalu bungkusan itu telah diikat di pelana kuda. Ketika langit menjadi semakin terang, rombongan Sultan Hadiwijaya segera meneruskan perjalanan mereka. 7 ekor kuda itu kini kembali berlari menuju ke arah Kudus. Ketika hari semakin siang dan matahari telah sampai di atas kepala, maka rombongan Kanjeng Sultan hampir sampai di Desa Pacimatan. Itu Desa Pacimatan, kata Sultan Hadiwijaya. Leres Kanjeng Sultan, kita nanti berkemah di hutan tipis yang berada di sebelah timurnya, kata Ki Pemanahan. Rombongan pun maju terus ke arah timur. Dan sesampainya di hutan yang tidak begitu lebat, mereka berlima kemudian menghentikan kudanya. Kita mendirikan kemah di sini, Kanjeng Sultan. Di sini ada sungai kecil yang mengalir ke Sungai Serang, kata Ki Pemanahan. Ya, kita semua akan bermalam di sini dan kita akan menunggu para prajurit yang berjalan kaki. Mungkin mereka akan tiba di sini sore hari nanti, kata Sultan Hadiwijaya. Dan setelah itu, Kanjeng Sultan pun turun dari punggung kudanya. Ki Pemanahan pun kini juga telah turun dari punggung kudanya, diikuti oleh Ki Penjawi, Juru Meritani, Ki Wurakil, Wenang Wulan, dan Suto Wijoyo. Wenang Wulan, kau bangun tenda Kanjeng Sultan di sini. Setelah itu, kau lihat apakah rakit yang berada di Sungai Serang masih ada di sana, kata Ki Pemanahan. Baik, kata Wenang Wulan, dan setelah itu dengan pedang pendeknya ia pun mencari beberapa batang bambu. Lalu batang bambu itu diikat dan ditutup dengan kain panjang sehingga membentuk sebuah gubuk kecil. Beberapa saat kemudian Ki Pemanahan pun telah menerima laporan tentang rakit yang berada di tepi Sungai Serang. Rakit yang untuk menyeberang besok pagi masih tertambat di tepi sungai, Ki, kata Wenang Wulan. Baik, Wenang, berarti kita tidak perlu membuat rakit yang baru, kata Ki Pemanahan. Ketika lembayung senja telah membayang di langit Perang Kulon, pasukan Pajang yang berjalan kaki dari Pajang kini telah tiba di hutan Pacimatan. Dan mereka pun kini segera berkumpul dan beristirahat tidak jauh dari kemah Kanjeng Sultan. Malam itu bulan terlihat sangat indah. Bulan yang bulat sepenuhnya, bulan purnama yang telah menyinari tempat berkumpulnya 100 orang prajurit Pajang di sebelah barat Sungai Serang maupun
50 orang prajurit Jepang yang berada di sebelah timur Sungai Serang. Sinar bulan purnama juga menyinari pula di daerah sekitar Pakti Kudus, tempat kediaman dari Kanjeng Sunan Kudus, salah seorang wali songo yang dulu pernah menjadi seorang senopati perang Kesultanan Demak Bintoro. Malam itu, di pendopo telah diatur 2 buah kursi yang akan dipergunakan untuk duduk sang Adipati Jipang maupun Sultan Hadiwijoyo. "Ger Penangsang, duduk di kursi sebelah timur ini," kata Aryo Penangsang. "Bagus, Ger. Ingat-ingat pesanku ini. Mataun, kau harus memberi isyarat apabila junjunganmu ini lupa," kata Kanjeng Sunan Kudus. "Sentiko dawuh, Kanjeng Sunan," kata Ki Mataun. Malam purnama kali ini, Aryo Penangsang sulit memejamkan matanya. Terbayang saat ini Sultan Hadiwijoyo pasti bermalam tidak jauh dari Panti Kudus. "Besok pagi, Adimas Hadiwijoyo akan aku habisi setelah ia duduk di kursi sebelah timur. Tadi Bopo Sunan berkata, aku tidak boleh duduk di kursi sebelah timur itu," kata Aryo Penangsang dalam hatinya, dan ia percaya sepenuhnya ia akan dibantu oleh Kanjeng Sunan Kudus.